Memiliki buah hati, tak pelak membuat fokus Nicky Tirta dan Liza Eli tertuju pada Elina yang kini berusia 3 tahun. Gara-gara sang buah hati pula, Nicky dan sang istri lebih sering menghabiskan waktu di wahana bermain ketimbang memupuk romansa berdua. Sekarang lebih ke anak sih. Lebih ke anak. Kayak kita dulu nggak pernah masuk ke tempat arena bermain yang mesin-mesin itu. Sekarang kita jadi sering banget. Jadi kita sering karena anaknya suka kan warna-warni, ada musiknya, terus keramaian yang berarti keramaian dengan anak-anak seusianya. Jadi untuk interaksinya juga bagus lah. Iya, yeah, dan kita bahkan sekarang punya ratusan boneka dari tempat mesin bermain anak-anak kita. Dan yang ngambil bapaknya. Kalau saya tipe yang menikmati semua momen gitu dan bersyukur akan segala sesuatu ya. Jadi ketika kondisi sekarang punya anak, banyak yang menganggap ah jadi halangan untuk bisa fun berdua, untuk bisa romantisan atau misalnya jadi ribet. Enggak, justru saya menikmati, justru cari keindahannya gitu. Kayak sekarang punya anak ya, kita jalannya jadi nambah momen yang berbeda lagi. Kadang-kadang ke tempat bermain, ke tempat apa, time zone tit. Oke. Misalnya jadi memang tanggung jawab tambah karena kita enggak bisa selalu melulu egois berdua aja gitu. Sekarang punya tanggung jawab untuk bikin anak seneng. Kalaupun pengen berdua juga dia harus safety di mananya gitu. Jadi semua dibawa enjoy, semua dibawa indah, kesibukannya semua dibikin disyukuri aja. Meski perhatian tertuang pada sang buah hati, pasangan muda ini tetap pandai mencuri waktu untuk bermesraan berdua. Ya memang, kuantitas quality time agak berkurang jauh, namun setidaknya kualitas kemesraan mereka menjadi bertambah loh. Harus ya. Sekarang nggak sebanyak dulu, cuma itu kembali lagi gitu, kondisinya udah tidak sama karena kita sudah punya, kita bertiga sekarang gitu. Iya, tapi kalau untuk quality time berdua itu kayak quality time itu tetap diadakan, tapi tetap tidak lupa sama tanggung jawab.